Pebalap Valentino Rossi resmi memutuskan akan pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2021. Hal tersebut disampaikan Valentino Rossi dalam konferensi pers bersama Dorna Sports, selaku penyelenggara MotoGP, Kamis, tanggal 5 Agustus tahun 2021, malam WIB. Pengumuman soal pensiun Valentino Rossi terjadi hanya beberapa hari menjelang balapan MotoGP Styria 2021 yang akan berlangsung di Red Bull Ring pada akhir pekan ini. Saya mengatakan saya akan mengambil keputusan soal masa depan setelah liburan musim panas, dan saya memutuskan untuk berhenti pada akhir musim ini, kata Rossi dikutip dari MotoGP. Sayangnya, ini akan menjadi setengah musim terakhir saya sebagai pebalap MotoGP. Ini sulit, ini momen yang sangat menyedihkan karena sulit untuk mengatakan dan mengetahui bahwa tahun depan saya tidak akan balapan dengan motor, katanya. Saya sudah melakukan ini, balapan, selama kurang lebih 30 tahun, ucap Rossi, yang kini berusia 42 tahun. Tahun depan, hidup saya akan berubah. Namun, itu luar biasa, saya sangat menikmatinya. Ini adalah perjalanan yang sangat panjang dan sangat menyenangkan, tuturnya. Valentino Rossi adalah legenda MotoGP asal Italia yang telah merengkuh titel juara dunia 9 kali. Sebanyak 2 gelar juara dunia didapat pebalap berjuluk The Doctor itu di kelas 125cc, 1997, dan 250cc, 1999. Sementara saat tampil di kelas utama atau MotoGP, Valentino Rossi meraih 7 gelar juara dunia bersama dua tim berbeda, yaitu Honda dan Yamaha. Bersama Honda, Valentino Rossi menjadi juara dunia 3 kali secara beruntun pada 2001, 2002, dan 2003. Valentino Rossi kemudian memutuskan berpisah dengan Honda dan bergabung bersama Yamaha pada 2004. Tren positif Rossi pun berlanjut bersama tim berlogo Garpu Tala tersebut. Rossi menjadi yang tercepat dan meraih juara dunia pada 2004, 2005, 2008, dan 2009. Meski demikian, kejayaan Rossi pun perlahan memudar seiring dengan usianya yang kian bertambah. Rossi yang membela Petronas Yamaha SRT mendapatkan hasil buruk pada paruh pertama MotoGP 2021. Dari 9 balapan yang sudah digelar, Rossi lebih sering finish di luar 10 besar. Valentino Rossi bahkan mencatatkan 3 DNF alias gagal finish pada MotoGP Portugal, Katalunya, dan Belanda. Pencapaian terbaik Rossi sejauh ini di MotoGP 2021 adalah finish ke-10 pada MotoGP Italia akhir Mei lalu. Serangkaian hasil tersebut membuat Valentino Rossi hanya menempati peringkat ke-19 pada klasemen sementara MotoGP musim 2021 ini dengan raihan 17 poin.